Ya, ini dia. Ya, ini dia lu mundrup, mundrup, mundrup. Lu nggak tobat-tobat, masih beli ini brand. Ya, actually, kenapa gue beli brand ini? Ya kan, kenapa gue beli mundrup lagi? Karena si Lord Vido gue, mana? Ini si Lord Vido gue itu sudah meninggal, coy. Ini udah ya mati-mati sebelah gitu, coy. Kanan kirinya mati-mati, jadi ya udah ini rest in peace ya. Sebenarnya bisa dibenerin ya, tinggal gua ganti kabel, cuman yang gua nggak punya skill untuk membenarkan itu, jadi ya akhirnya gua mencoba mundrup cu. Nah ini namanya mundrup cu. Nah itu grab-grabnya ini ya, ya nggak penting. Anyway, video ini cuman unboxing aja, apa sih isi as di dalam si mundrup cu ini ya. Jadi untuk bacotan gue ya tentang brand ini tuh nanti gue bakal upload, tapi untuk sekarang kita cuman mau cek aja apa siapa apa isinya gitu loh, apa isi di dalam si Moonroof cuy ini. Oke, kita buka tuh. Yang gue suka dari sebuah brand Moonroof ya, untuk para wibu ini ada karakter anime di situ tadi ya. Bukanya kita tarik ke atas ini, anjir nggak mau fokus kamera gue, cok, kamera sampah. Nah gue tarik. Nah ini brandnya, ini earphone-nya. Kita cek lagi di dalam, pasti ada bau-bau anime lagi. Kita cek lagi. Anjrit, susah banget cok. Ya. Nah, keluar tuh. Apa dalamnya? Kita cek lagi. Gila, tangan gua halus banget anjing. Jauhin ya. Nah ini dah ya. Wow, kita dapat dompet, kita dapat dompet dan beberapa manual-manual. Di dalam sini ada apa lagi? Kayaknya ini kartu garansi ya, ini kartu garansi ada di sini, kartu garansinya. Dan ada anime. Ada anime-anime lagi, ya kan? Ini viewly anime aja. Ya, isinya ya udah gini doang ya. Untuk next reviewnya gue bakal ya nantilah ya. Oke. Okay. Gue bakal coba dulu. Ntar gue bakal bacotin nih brand. Oke. Okay. Oke, okay, mantap.